Bagi saya cukup sederhana, PDIP itu sepertinya sedang kelihatan mencoba untuk mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang bisa diajak kerjasama di Pilpres 2024. Jadi tidak mengherankan kalau PKB yang sudah membentuk poros politik dengan Gerindra misalnya, juga diajak berkomunikasi. Begitupun dengan Partai Demokrat yang seakan-akan ada jarak politik yang sulit disatukan, PDIP pun juga membuka diri. Bahkan menyebut nama AHY sebagai salah satu sosok yang sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Jadi bagi PDIP ini adalah transformasi politik bahwa sekat dan jarak politik yang seringkali dipertontonkan oleh elit-elit di negara ini coba untuk dilebus menjadi satu kesatuan dan kerjasama politik yang bisa saling peranguran di 2024. Efek dari kerjasama politik yang begitu banyak ingin dirangkul oleh PDIP, tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan Prabowo Subianto, kalau PKB angkat kaki sangat mungkin misalnya Prabowo Subianto akan kesulitan untuk maju di Pilpres. Kecuali ada pengganti partai politik lain yang kemudian bisa menggenapi ambang batas presiden. Ini yang saya kira memang secara tidak langsung bahwa politik akomodasi, politik saling langkuran yang coba untuk diterapkan PDIP di 2024, tapi pada saat yang bersamaan efek politiknya ini tentu akan berdampak secara signifikan pada poros-poros politik yang lain, poros perubahan ataupun poros politik yang sudah dibangun oleh Prabowo Subianto. Bagi saya, dua-duanya menjadi signifikan untuk diperbincangkan. Sekalipun yang mengutama adalah politik saling rangkulan, politik kebangsaan, tapi kalau PKB cabut, kemudian kalau Demokrat juga cabut, bisa dipastikan Prabowo dan Anies akan kesulitan untuk mendapatkan tiket pencapresan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.